Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa kembali dengan program literasi dengan mata kuliah interaksi budaya bersama saya Ahmad Jumah Khatib dan narasumber kami juga salah satunya Ibu Nur Laila. Hari ini mata kuliah interaksi budaya akan membahas mengenai fungsi dan dimensi nilai budaya. Kami sebelumnya saya ingin menyapa adik-adik mahasiswa Universitas Gunadarma, juga adik-adik mahasiswa dari STKIP Nias Selatan. Semoga hari ini bisa berjalan lancar untuk mengikuti perkuliahan kita mengenai fungsi dan dimensi nilai budaya. Seperti yang sudah dibahas pada perkuliahan sebelumnya bahwa kebudayaan itu tidak sesederhana yang seperti kita bayangkan, tapi juga mempunyai muatan-muatan yang kemudian perlu kita pelajari lebih lanjut. Seperti yang telah disampaikan bahwa culture is located in the heart and mind of man, bahwa kebudayaan itu terletak di hati dan pikiran manusia sehingga dia akan selalu berevolusi dan berkembang. Baik. Saya akan menyapa dulu Ibu Nur Laila. Gimana Ibu Nur Laila hari ini, sehat ya? Terima kasih Pak, sehat, alhamdulillah sehat. Ya, ya. Ibu Nur Laila, mungkin bisa kita mulai bahwa hari ini kita akan belajar mengenai fungsi dan dimensi nilai budaya, bahwa di dalam kebudayaan itu ada fungsinya, ada dimensi-dimensi nilai yang memang perlu dipahami. Baik, mungkin bisa dimulai Bu Nur Laila. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Kita akan membahas fungsi dan dimensi nilai budaya. Seperti yang tadi Bapak Khotib telah sampaikan bahwa budaya adalah terletak di hati dan pikiran manusia ya Pak ya. Ya, karena pada minggu pertama sudah kita diskusikan bahwa budaya berasal dari budi dan daya yang artinya adalah akal dan pikiran. Nah, kemudian dari akal dan pikiran tersebut yang akhirnya membentuk suatu kebudayaan. Sudah kita pelajari juga bahwa kebudayaan adalah hasil akal dan pikiran manusia yang oleh Newmark dikategorikan ada 5 kategori, ada material, sosial, kemudian juga ada gesture, habits, ada adat istiadat begitu ya. Nah, di sini kita bahas sebelum lebih jauh mengenai fungsi dan dimensi, kita bahas mengenai nilai budayanya dulu. Ya, di slide tampak ada nilai, kemudian ada budaya. Kalau tadi kita sudah jelaskan bahwa budaya adalah akal dan pikiran manusia yang membentuk kebudayaan, yakni akal dan pikiran manusia. Nah, nilai di sini ada beberapa definisi, ada dari KBBI kita ambil ya, yakni banyak sedikitnya isi, kadar, mutu, sifat, kemudian hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Untuk spesifiknya lagi, kita gunakan definisi dari ahli, kita ambil dari pakar. Nilai merupakan gagasan yang diyakini bersama dalam menentukan penting, tidak penting, benar atau tidak benarnya ya, kemudian ada salah, adil atau tidak adil, etis atau tidak etis. Nah, itu yang disebut dengan nilai. Kemudian nilai budaya adalah gagasan yang disepakati, tadi sudah dijelaskan di bagian yang atas ya, nilai merupakan gagasan, dan nilai budaya adalah gagasan yang disepakati, diyakini, dan dijadikan suatu pedoman oleh masyarakat dalam berperilaku. Begitu. Dan nilai budaya ini digunakan oleh masyarakat untuk menilai perilakunya sendiri dan menilai perilaku masyarakat lain. Seperti tadi dijelaskan bahwa nilai budaya adalah dijadikan suatu pedoman. Maka sebagai masyarakat budaya kita bisa menilai seperti tadi ya, benar atau salahnya perilaku kita, etis atau tidak etisnya perilaku kita. Bapak Khatib ada contoh? Ya, benar atau salah, etis atau tidak etis itu kemudian
sebenarnya kalau kita lihat pada slide yang tadi sudah disiapkan bahwa ada poin bahwa nilai budaya itu dianggap cenderung tidak berubah dan kemudian dia benar atau salah, kemudian itu semua kembali kepada pemaknaan, bahwa dalam konteks kebudayaan pemaknaan-pemaknaan itu cenderung berkembang, nah namun nilainya itu tetap cenderung tidak berubah, tetap. Contohnya misalkan nilai dalam konteks implisitas kesantunan ya mungkin ya Bu Laila, gitu. Dia kesantunan, gagasan kesantunan akan selalu ada, cuma saja pemaknaannya mungkin berubah. Jadi mungkin itu salah satu contoh konkretnya, gitu, bahwa ada nilai yang gagasan yang tetap sama, tetapi kemudian pemaknaannya berubah, berkembang. Jadi bisa nanti seiring waktunya berkembang ya Pak, tapi bukan berarti berkembang itu malah mengubah nilai tadi, tidak ya? Betul, betul. Karena dalam konteks ini kan seperti yang pernah saya sampaikan bahwa manusia itu kan makhluk neurosis ya. Makhluk neurosis itu seperti apa sih? Makhluk neurosis itu adalah makhluk yang terbangun kognisinya. Karena dia neuron-neuron yang ada di kepalanya itu menyerap informasi melalui panca indera. Seiring waktu nilai-nilai itu kan kemudian diturunkan antar generasi yang kemudian diserap, yang kemudian juga lingkungannya juga mempengaruhi perubahannya. Jadi nilainya tetap ada, tapi pemaknaannya, pemaknaan akan kognisi tersebut, pemaknaan akan lingkungan tersebut tentu akan berubah. Jadi, tapi nilainya tetap sama, tetap ada. Jadi itu sih mungkin. Iya, baik. Saya juga ada contoh yang saya ambil dari pengalaman saya Pak mengenai budaya ini ya, untuk menilai perilaku sendiri dan perilaku masyarakat lain. Jika kita ingat materi minggu pertama mengenai budaya sosial oleh Newmark, di situ ada salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat budaya pada waktu senggang. Nah, menurut Jill Forsey, kebudayaan sesuai dengan kebudayaan masyarakat Indonesia untuk mengisi waktu senggang itu salah satunya dengan bersosialisasi. Begitu ya, Pak? Jadi kita mengisi waktu senggang dengan berbincang-bincang gitu ya. Ya, ngobrol-ngobrol, main PS. Kalau mahasiswa itu biasanya main PS. Iya, tapi walaupun main PS tetap ada main ngobrol. Main Mobile Legends gitu ya. Iya. Zaman gitu. Saya nggak ada main Mobile Legends, nggak ada main PS. Zaman saya mainnya lempar-lemparan sama olahraga games, olahraga. Ya. Games. Lompat karet. Iya. Iya, begitu ya. Jadi salah satunya adalah mengisi waktu senggang dengan bersosialisasi. Ini bisa kita lihat dengan di budaya kita, di masyarakat kita itu masih berbincang-bincang dengan tetangga. Jadi kalau kita menutup rumah saja kemudian tidak bersosialisasi, itu malah dianggap meninggalkan nilai budaya kita ya, yang biasanya kita apa bergotong royong, kemudian dekat gitu dengan apa masyarakat sekitar, membaur dengan masyarakat sekitar begitu. Jangankan dengan tetangga yang apa dalam kehidupan sehari-hari banyak terlibat gitu ya. Ada contoh juga ketika kita di tidak kenal dengan katakanlah kita sedang menyapu di halaman kita, kemudian ada orang lewat tidak kita kenal, itu di budaya kita didorong untuk menyapa, misalnya bertegur sapa basa-basi, atau mungkin naik angkutan umum kemudian duduk berdekatan. Nah, kita tidak diam saja gitu di masyarakat kita, ngobrol basa-basi, setidaknya misalnya berbincang mengenai sepak bola mungkin ya Pak, kalau laki-laki ya, bagaimana skor semalam misalnya gitu ya. Ya, kemudian juga tentang harga bahan makanan, ya hanya sekedar basa-basi atau hanya menyapa mau kemana gitu, walaupun tidak sungguh-sungguh kita mau tahu orang tersebut akan kemana gitu, tapi itu adalah cara kita bersosialisasi. Nah, ini kan menjadi suatu kita kan belajar di sastra Inggris ya Pak. Salah satunya ada mata kuliah manusia dan kebudayaan Inggris. Kita mempelajari budaya barat. Di budaya barat itu tentunya tidak selalu sama dengan budaya kita. Misalnya tadi yang small talk tadi, basa-basi. Ada orang tidak kenal, tidak saling kenal,
saling melempar senyum atau bahkan bertanya mau kemana gitu. Kalau di budaya kita itu dikatakan sopan, tapi kalau di budaya barat belum tentu ya Pak ya? Belum tentu. Jadi pada kesimpulannya seperti ini bahwa tentu kita akan menemukan banyak sekali contoh-contoh yang kemudian bisa memperlihatkan bahwa terjadi perbedaan nilai, kemudian yang perbedaan nilai yang terbawa dalam habituasi-habituasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu semua kemudian memperlihatkan bahwa kebutuhan kita untuk memahami nilai-nilai kebudayaan lain. Maka dari itu Ibu Laila memang menjadi sangat penting ketika itu, ketika kita belajar interaksi budaya ini, kita bisa memahami nilai-nilai budaya lain, kita bisa memahami gagasan-gagasan yang ada, yang terbangun oleh kognisi-kognisi dari masyarakat lain. Seperti yang tadi dicontohkan oleh Ibu Laila bahwa ada orang yang melakukan small talk dianggap sopan, kemudian tidak, itu pemaknaan-pemaknaan yang kemudian tentu kita harus pahami, jangan sampai kita salah bersikap dalam ketika kita berinteraksi. Iya betul gitu ya, karena memang salah satu tujuan untuk belajar interaksi budaya ini adalah agar kita dapat berhubungan, berkomunikasi, hidup berdampingan, bahkan bekerja sama dengan masyarakat dari budaya lain. Kemudian juga tadi masih membahas yang tadi mengenai small talk tadi dengan orang yang tidak dikenal, bisa jadi pertanyaan mau kemana gitu ya. Nah itu bisa jadi untuk kita sopan, tapi untuk budaya lain justru mengganggu privasi mereka. Nah seperti yang Pak Khatib tadi bilang bahwa kita belajar ini untuk memahami ya Pak. Jadi ketika nanti berinteraksi jangan sampai kita terjadi gegar budaya begitu. Terjadi ada salah interpretasi atau kita justru salah tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Begitu. Baik. Nah, kan kita belajar, kenapa sih kita perlu belajar interaksi budaya? Karena memang kita harus memahami nilai-nilai budaya tersebut, dan kita perlu memahami nilai-nilai budaya tersebut dalam konteks bagaimana fungsi nilai budaya tersebut di dalam komunitas masyarakat tersebut. Tidak hanya tadi kalau Abu Nur Laila mencontohkan tentang Indonesia dengan Barat gitu, atau dunia lokal kita, kearifan lokal kita di Nusantara saja itu sudah banyak berbeda gitu. Iya. Dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, semua mempunyai nilai budaya yang berbeda. Nah maka dari itu kita harus melihat nilai budaya tersebut dalam konteks fungsi. Fungsi budaya itu kemudian ada empat, secara tidak langsung bisa dikategorikan dalam konteks empat lingkup, yaitu mengenai pengenalan sebagai jati diri, penjelas dan memberikan motivasi, dan penentu in-group dan out-groupnya. Nah mungkin Bu Nur Laila bisa membantu menjelaskan untuk perkaitan pengenalan jati diri. Iya, baik. Di sini salah satunya fungsi nilai budaya tadi adalah sebagai pengenal jati diri, yakni menjadi pedoman bagi masyarakat untuk membentuk dan mengenali dirinya sendiri serta mengenali jati diri orang lain. Di sini ada satu contoh, yakni dari masyarakat di Amerika ya, ketika ingin menjadi dikatakan sukses, maka mereka harus memaksimalkan kemampuan diri sendiri gitu. Jadi baru bisa dikatakan sukses bukan karena orang tua, bukan karena keluarga, tapi karena siapa diri Anda begitu. Dan pembuktiannya adalah dengan bekerja keras yang akhirnya mendapatkan pengakuan dari orang lain, juga mendapatkan reward pendapatan misalnya seperti itu Pak. Ya, jadi value, cultural value-nya masing-masing berubah dan yang berbeda, dan itu menjadi self identity yang membuat dia menjadi jati diri. Secara konseptual kalau misalkan mengambil contohnya Bu Nur Laila, kalau orang sukses itu seperti apa? Kayak saya ini, tubuh saya begitu subur, ya itu dianggapnya sukses. Padahal bisa saja karena saya banyak makan ya kan. Jadi kadang-kadang pemaknaannya ya, berbeda gitu. Ya, jadi pemaknaannya berbeda sehingga nilai budaya tersebut kita harus memahami. Iya, baik. Saya ingin menambahkan Pak, juga dengan mengenali diri sendiri pada praktek sehari-hari ya, dalam berperilaku kita mengenali diri sendiri, apakah saya itu merupakan orang yang bekerja keras, apakah saya itu budaya saya mengajarkan saya untuk bekerja keras, kemudian tidak pantang menyerah, disiplin begitu, kemudian dengan hubungan
dengan apa masyarakat lain, apakah saya harus jujur, kemudian apakah saya harus mandiri. Nah, itu adalah nilai budaya yang ditanamkan di diri kita. Begitu juga untuk menilai orang lain tadi ya, sebagai apa? Untuk menilai orang lain, apakah orang lain tersebut bersifat apa, toleransinya bagus gitu ya, toleransinya sesuai dengan budaya kita gitu. Karena tadi nilai budaya adalah pedoman, jadi pedoman itu yang kita gunakan untuk menilai diri sendiri, juga menilai orang lain. Tapi bukan berarti orang lain harus sama dengan kita, juga bukan berarti kita harus sama dengan orang lain. Hanya untuk keperluan berinteraksi agar kita bisa saling bekerja sama dengan masyarakat budaya lain. Kemudian ada contoh yang pernah saya alami ketika saya pergi ke Osaka. Di sana, karena menurut saya di Indonesia ketika naik eskalator, saya di sana naik eskalator, kalau mau diam saja di eskalator itu berdirinya di kiri. Kemudian kalau mau menyalip gitu ya Pak, itu berdirinya di kanan. Nah, ketika di sana saya berdiri di kiri, saya pikir apa yang saya lakukan itu sudah benar sesuai dengan budaya saya. Ternyata di sana saya menghalangi orang lain sehingga dianggap tidak etis oleh orang lain. Nah, itu kan berarti apa yang kita nilai diri kita adalah benar sesuai dengan pedoman kita, belum tentu juga sama dengan orang lain. Di sana ternyata kebalikannya. Jadi kalau mau menyalip itu dari sebelah kiri, Pak. Saya harusnya ada di sebelah kanan saat itu. Itu contohnya. Kemudian juga fungsi budaya yang kedua adalah sebagai penjelas. Bahwa setiap tingkah laku mengandung nilai secara implisit, kemudian dapat dipahami tanpa harus selalu dijelaskan terus-menerus. Tidak seperti undang-undang yang ada dibukukan gitu Pak ya. Tapi kalau nilai budaya itu tidak demikian, karena dipelajari oleh masyarakat budaya sejak lahir, diterapkan, dipahami, dipelajari sampai orang tersebut berusia gitu. Nah, di sini salah satu contohnya. Salah satu contohnya terjadi di Perancis, Pak. Di sini ada Disneyland Paris. Ya, mungkin nanti ditahan dulu contohnya. Kita mau baik. Ada yang lewat dulu. Ya. Iya, kasihan yang mau lewat. Nanti mentok kalau nggak dikasih lewat ya. Baik, terima kasih Bu. Kita baik, nanti lewat. Kita lanjutkan lagi. Kembali lagi dengan saya Juma Hatib dan Ibu Nur Laila. Kita lanjutkan pembahasan mengenai fungsi nilai budaya. Tadi sampai Paris ya. Silakan Bu Nur Laila untuk dilanjutkan. Baik, ini mengenai penjelas tadi ya Pak. Di situ dikatakan bahwa ketika kita masih dalam satu masyarakat budaya yang sama, kita tidak perlu menjelaskan nilai budaya tadi secara terus-menerus, karena nilai budaya itu sudah tertanam, sudah diajarkan dan sudah dipraktekkan sejak masyarakat budaya itu lahir. Begitu. Jadi tidak seperti undang-undang yang ada pembukuannya, kemudian kita bisa lihat fisiknya begitu ya. Nah, kalau ini dikerjakan, dilakukan secara implisit. Kemudian, namun dalam berinteraksi dengan masyarakat lain tentunya akan berbeda, karena masyarakat lain akan memiliki budaya yang berbeda juga. Jadi kalau dengan masyarakat, dalam masyarakat sendiri kita tidak perlu menjelaskan
karena semua memiliki pemahaman yang relatif sama ya harusnya dalam satu masyarakat budaya, tapi kalau di masyarakat budaya yang lain saat kita berinteraksi, kita perlu untuk menjelaskannya lebih. Kita perlu upaya untuk memberitahukan seperti ini budaya saya, seperti ini nilai yang saya anut, begitu ya. Nah, ini salah satu contohnya yang terjadi di Paris, Disneyland Paris, atau yang disebut Euro Disney ya. Sebenarnya ini kasus yang menarik, Pak, karena Euro Disney ini ketika ingin membangun Disney di sana sudah menerapkan cara-cara berbudaya tadi. Misalnya yang satu salah satu rules-nya adalah sebagai pendatang Euro Disney ini harus observe local culture dulu, begitu. Jadi mereka melihat local culture seperti apa, kemudian beradaptasi dengan budaya yang ada di sana. Itu sudah dilakukan oleh Euro Disney. Tapi ternyata yang terjadi justru hal yang di luar perkiraan. Harusnya kalau sudah beradaptasi dengan budaya yang di sana, maka yang terjadi adalah akan diterima, gitu. Akan diterima oleh masyarakat sana, kemudian akan ramai menghasilkan profit yang banyak, begitu. Tapi ternyata yang mengunjungi, ini di luar dugaan, yang mengunjungi Euro Disney bukanlah orang-orang Paris, tapi orang dari luar Paris yang berkunjung ke Paris, begitu, Pak. Sedangkan di Euro Disney sudah terlanjur makanannya disesuaikan dengan orang-orang Paris, misalnya makannya croissant, sedangkan yang datang bukan orang Paris, begitu. Jadi di sini ini kasus yang menarik karena pada awal-awalnya mengalami kerugian, padahal sudah menerapkan interaksi budaya tadi, sudah berusaha beradaptasi dengan budaya lokal. Nah, ini perlu dipertimbangkan dalam segi ekonomi ya, interaksi budaya dalam segi ekonomi. Kadang ada hal-hal yang tak terduga, kita harus lihat market kita dulu, begitu. Bapak ada tambahan? Ya. Mungkin betul tadi bahwa kita juga harus memang memahami konteks sosial budaya. Kita tentu dalam aktivitas ekonomi, misalkan yang tadi Bu Laila bilang, kita harus tahu market kita. Market kita itu berarti semua harus dikupas dulu, dikuliti dulu. Jangan sampai apa yang kita harapkan justru ekspektasinya jadi meleset karena kita tidak memahami, ibarat kata bahasa ininya, sampai ke dalam-dalamnya, termasuk ya core value dari culture itu tadi sendiri. Iya, dan harus beradaptasi ke budaya tadi ya, Pak. Nah ini yang terlewat adalah bahwa di Paris itu, yang terlewat oleh Disney ya, di Paris itu kalau hari Minggu, jadi dianggapnya weekend, itu pasti waktunya bersama keluarga untuk rekreasi, begitu ya, Pak. Sementara di sana hari Minggu itu budayanya adalah toko-toko tutup, begitu. Jadi the day of rest, orang-orang beristirahat untuk besok kembali bekerja lagi. Jadi ada yang kurang di sana, gitu. Ya, baik. Nah, selain tadi fungsi yang sebagai penjelas tadi, juga ada fungsi sebagai pemberi motivasi. Jadi dianggap bahwa nilai budaya itu memotivasi satu masyarakat dengan masyarakat lain untuk mengendalikan diri, karena ada penghargaan, ada tadi hukuman jika melanggar. Hukumannya tentu dalam berupa hal lain ya, kayak tadi ke Disney berarti tidak ada yang datang gitu ya. Nilai budaya dapat memberikan dorongan, harapan, pengakuan, penerimaan, dan menimbulkan ambisi bagi suatu anggota masyarakat. Seperti jika kita di Indonesia ini kan, nilai budaya kita adalah memang persatuan ya, yang salah satunya dalam kerangka bernegara dari Sabang sampai Merauke, walaupun kita banyak kultur, makanya ada slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Tapi ada juga yang bersatu kita teguh, bercerai kita menikah lagi. Nah, itu jangan ditiru yang seperti itu ya. Jadi dalam konteks itu nilai budaya sebagai memberi motivasi kita untuk melakukan segala sesuatu hal-hal di dalam konteks bernegara bersama-sama. Iya. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita bersama-sama menjelaskan materi kuliah ini. Ya, mungkin Bu Laila ada yang mau ditambahkan? Iya. Dengan fungsi sebagai pemberi motivasi, suatu nilai budaya itu bisa mengingatkan masyarakat budaya untuk misalnya apakah orang tersebut tadi ya, salah satu contohnya apakah saya dalam budaya saya itu diajarkan untuk bekerja keras, apakah diajarkan untuk tidak mudah menyerah, gitu. Maka dengan motivasi tadi, misalnya di budaya saya diajarkan untuk bekerja keras, harus ulet.
kemudian jujur, kemudian care ke orang lain begitu ya. Kemudian dengan nilai kerja keras tadi, karena ada diajarkan untuk kerja keras, ketika saya mengerjakan sesuatu, kemudian saya ingin menyerah, nah nilai budaya ini akan memberi saya motivasi. Saya tidak boleh menyerah gitu, saya harus bekerja keras, saya harus ulet, nah seperti itu. Ya, termasuk mungkin seperti nilai kebudayaan disiplin dalam suatu konteks komunitas masyarakat mempunyai berbeda-beda ya. Seperti di Jepang, di Indonesia, atau mungkin di Pulau Jawa sendiri dengan pulau-pulau lain mempunyai nilai kedisiplinan yang berbeda dalam konteks karena terpengaruh oleh culture-nya, karena habituasi di lingkungan mereka berbeda. Iya. Jadi itu yang membuat keadaannya berbeda, sehingga ketika kita masuk ataupun kita hidup di situ, kita memberi termotivasi untuk mengikuti yang baik, gitu, nilai yang baik. Iya, baik. Nah, di sini kemudian kita juga tadi ke fungsi selanjutnya, yaitu untuk menjelaskan bagaimana konteksnya bahwa in group dan out group, bahwa dalam konteks fungsi budaya itu untuk menentukan bahwa kita masuk ke dalam suatu kelompok, komunitas, masyarakat atau di luar. Nah, dalam hal ini banyak sekali penandanya bisa seperti bahasa verbal, bahasa nonverbal, yang kemudian ketika kita berinteraksi kita sudah mengenal. Jadi misalkan anggaplah adik-adik mahasiswa lagi jalan-jalan ke luar negeri, terus bertemu dengan orang yang menyapa dengan bahasa Indonesia, tentu kita akan merasa sense of belongingnya akan langsung terkena, langsung dekat, karena memang kita merasa bahwa kita satu grup, satu komunitas, satu nilai budaya yang kita bawa. Mungkin begitu ya Ibu Laila. Iya. Bisa ditambahkan Bu Laila mungkin? Iya, dan rasa in group out group ini terasa sekali ketika kita sedang berada di luar area masyarakat budaya kita ya Pak. Misalnya kita berada di waktu jalan-jalan gitu di luar negeri, nah itu terasa sekali apakah saya in group dengan masyarakat budaya tersebut atau justru malah out group ya, kita merasa aneh dengan mereka seperti itu. Atau saat kita bertemu dengan sesama orang Indonesia di luar sana, justru kita merasa wah senang ya bertemu dengan sesama masyarakat budaya kita. Solidaritasnya biasanya tinggi, maka tidak heran kalau di masyarakat itu sering ada paguyuban-paguyuban ya Pak, mengingat Indonesia ini kan budaya kita ada budaya nasional yang diambil dari puncak-puncak budaya daerah. Namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa di Indonesia itu juga terdiri dari banyak daerah. Nah di situ masyarakatnya setiap daerah itu sering membuat suatu paguyuban, kelompok ya, grup-grup tertentu, tapi bukan dalam artian negatif, dalam artian misalnya seperti saya perantau di satu tempat, jika saya nanti ada kesulitan gitu, nah orang yang pertama saya datangi adalah in-group saya gitu, masyarakat dengan budaya saya yang sama. Iya, ya, jadi in-group dan out-group tadi itu juga membantu kita untuk sense of in group dan out group tadi, membantu kita untuk mengidentifikasi bagaimana kemudian kita harus berperilaku dalam konteks interaksi budaya tadi. Apalagi jika konteks atau lingkupnya adalah ketika kita berinteraksi dengan out group dalam arti yang di luar Indonesia. Kalau mungkin dalam lingkup Indonesia mungkin masih sederhana karena kita masih mempunyai budaya nasional yang sama, komunikasi bahasa nasional yang sama, tapi akan menjadi mempunyai tantangan lebih jika kemudian kita berinteraksi dengan kebudayaan yang memang bukan berasal dari Indonesia. Dan itu berbagai macam, dari segi bahasa, dari segi habituasi sehari-hari, dari mulai membuka mata sampai memejamkan mata, itu ada perilaku-perilaku yang tentu berbeda. Sebagai contoh, misalkan kita jam mandi saja, kalau orang di Eropa sana mungkin beda sama kita. Kalau di sana kan irit air karena memang mereka wilayahnya benuanya seperti itu. Jadi mereka mungkin menghemat air ya. Iya. Jadi mandinya mungkin frekuensinya tidak sama seperti kita. Bahkan ya, ada daerah yang kita malah sulit air ya Pak, mau ke toilet kemudian nggak ada air di sana air, ya. Jadi, bingung. Nah itu hal-hal sederhana sebenarnya yang kemudian kita bisa melihat
kembali ke diri kita bahwa kita masuk ke in-group mana. Seringkali ada diaspora-diaspora Indonesia yang mungkin sudah memang tinggal lama di luar negeri, justru dia mempunyai habituasi yang out-group dari kita, gitu, out-group dari Indonesia. Jadi itulah yang disebut kemudian orang-orang diaspora tersebut mempunyai high hybriditas culture. Hibriditas culture itulah yang dibangun juga di Indonesia ini, bahwa ada hibriditas culture. Seperti budaya nasional kita itu sebenarnya hibriditas culture juga. Bagaimana kemudian adik-adik mahasiswa yang di Nias, adik-adik mahasiswa yang Gunadarma yang ada di Jakarta, di Depok, segala semacam masih bisa berinteraksi karena masih dalam lingkup hibriditas budaya nasional kita. Nah, itulah yang terjadi kemudian jika dalam konteks diaspora, berarti orang-orang Indonesia yang memang sudah lama tinggal di luar negeri dengan culture-nya, culture habituasi mereka, tentu mereka ketika berinteraksi dengan kita tetap mempunyai sense of belonging, tetapi mereka sudah mempunyai hibriditas identitas. Tentu iya, berbeda anak yang lahir di sana udah jago bahasa Inggrisnya ya kalau dia, gitu. Kalau saya baru lahir langsung bisa oe-oe, kalau di sana udah ABCD mungkin ya. Gitu. Ya seperti itu mungkin contoh yang kemudian komunikasi verbal juga menjadi penanda tadi. Baik, menambahkan juga berarti dimanapun kita berada, maka kita tidak boleh melupakan jati diri kita, begitu ya Pak? Betul. Walaupun nanti akan terjadi hibriditas culture tadi ya, ya karena betul, kita beradaptasi dengan budaya lain. Memang ada pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul. Jadi kalau kita ada di Indonesia, ya kita junjung budaya-budaya, nilai budaya Indonesia. Saat kita ada di luar sana, ya kita harus beradaptasi. Kita tidak bisa saya harus menjunjung nilai budaya saya, ya tidak, nanti malah di sana tidak berterima, begitu ya Pak? Ya, ya, berarti konsepnya kan kemudian kita harus memisahkan dalam konteks interaksi budaya ini, in-group dan out-groupnya sudah bukan lagi lokal dan nasional, dalam arti bukan kedaerahan lagi, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat dunia, berarti kita sebagai orang Indonesia dan juga sebagai orang yang bagian dari global village tadi, bahwa sebagai masyarakat dunia. Jadi adik-adik mahasiswa juga pola berpikirnya diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini adalah tidak bisa mampu berinteraksi tidak hanya dengan lintas budaya dalam konteks lingkup Indonesia saja, juga dengan luar negeri gitu, dengan yang di luar dari Indonesia. Sehingga pemahaman kita ketika kita masuk di dunia kerja, kita bekerja di perusahaan-perusahaan, kita berhadapan dengan orang-orang yang memang berbeda dengan kebudayaan kita, kita bisa beradaptasi, kita bisa melakukan perform dengan pekerjaan kita dengan lebih baik. Iya. Mungkin juga dalam konteks pekerjaan, jika nanti adik-adik mengadakan bisnis gitu ya, bekerja dengan asing atau mengadakan bisnis dengan asing, jangan sampai masalah budaya ini jika kita tidak bisa berinteraksi dengan tepat, malah justru menimbulkan kerugian. Ada satu cerita yang pernah saya baca ya, ada di buku. Nah itu dikatakan hanya karena seseorang tidak memenuhi jadi untuk mengadakan bisnis, kemudian mereka saling mengundang untuk makan malam dahulu, begitu Pak. Namun kemudian di makan malam tersebut ada satu orang yang kemudian sudah ya, karena besok saya mau pergi ke luar negeri dan jam penerbangan itu pagi, saya harus pulang dulu. Hanya karena seperti itu saja, ada orang yang merasa biasa-biasa saja. Tapi ada yang justru keberatan dengan seperti itu, dianggapnya tidak sopan. Sehingga pekerjaannya itu, bisnisnya tidak deal, kemudian dibatalkan. Nah itu kan akan menimbulkan kerugian. Juga dalam berinteraksi, misalnya dalam berpakaian. Ada negara yang tidak terlalu ketat begitu ya, aturan untuk berpakaian dalam bekerja. Ada yang mengizinkan untuk menggunakan pakaian dengan lengan pendek, tapi ada juga yang mengharuskan dengan lengan panjang. Nah, contoh-contoh seperti itu yang harus kita pelajari ya Pak, sebelum nanti akhirnya kita masuk ke dalam dunia kerja dan berinteraksi dengan masyarakat budaya lain. Ya, jadi itu contoh yang menarik, bahwa kalau di Barat itu biasanya deal first, then you make a relationship ya. Deal dulu, kerja dulu, kerjasama dulu, tanda tangan dulu, baru kita oke lah kita berinteraksi, membangun hubungan kerja, membangun
istilah kata silaturahimnya yang lebih baik. Tapi kalau di Indonesia kecenderungannya perkenalan dulu, perkenalan budaya dulu, iya, tahu dulu, kita iya, bangun trust dulu, baru kita deal. Jadi dalam konteks ekonomi, lingkup kerjasama seperti itu juga memang kita harus memahami culture di Indonesia dengan di Barat itu tentu berbeda. Ini sangat menarik. Kemudian jika dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan hal lain yang dalam konteks sosial budaya yang mungkin dipunya dimensi variabelnya banyak. Kalau tadi dari contoh dari ekonomi mungkin ada variabel-variabel lain ya. Nah, nanti ini pada pembahasan selanjutnya kita mungkin akan lebih into kepada masalah dimensi nilai budaya, bahwa bagaimana di situ kita akan membahas bagaimana melihat individualisme yang tadi, kolektivitas tadi, dan juga permasalahan maskulinitas dan feminitas di dalam konteks nilai budaya itu juga berbeda loh antara local culture, national culture, and in the konteks global itu juga berbeda. Jadi nanti kita akan bahas itu lebih lanjut sebenarnya. Nah, apakah Bu Nur Laila ada contoh lain untuk memperkuat masalah tadi? Sudah cukup. Cukup ya. Ya, jadi permasalahan budaya itu memang tidak sesederhana. Jadi adik-adik mahasiswa juga bisa harus memahami. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada berikutnya mengenai dimensi nilai budaya. Ya, masih di program literasi dengan mata kuliah interaksi budaya. Kita lanjutkan Ibu Laila, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa kita akan membahas mengenai dimensi nilai budaya yang diawali dengan pembahasan bagaimana tentang individualisme dan kolektivisme dalam konteks dimensi nilai budaya. Mungkin silakan Ibu Laila mau menjelaskan lebih lanjut. Ya, baik, terima kasih Pak Hatip. Dimensi, setelah tadi kita membahas mengenai nilai budaya, kemudian juga fungsi dari nilai budaya, saat ini kita bahas dimensi nilai budaya. Dimensi nilai budaya ini ada empat, ada individualisme kolektivisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, juga feminitas maskulinitas. Nah, ini sengaja saya tulisnya dalam bentuk dua gini ya Pak, feminitas maskulinitas juga maskulinitas feminitas. Nah, kira-kira kita yang mana nih Pak antara dua yang ini? Nanti saya khawatirnya kalau saya tulis feminitas dulu nih ada yang marah nih. Bebas aja Bu, bebas. Saya bisa keduanya. Gitu ya, karena kalau di Inggris budaya Barat itu kan menyebutkannya saja sudah ladies and gentlemen, ladies dulu. Ladies. Tapi kalau di sini bapak dan ibu gitu. Bapak dan ibu. Iya. Kalau gitu kita adik-adik aja, adik-adik mahasiswa, jadi tidak usah bapak dan ibu. Ya, silakan ibu. Ya baik. Nah, salah satu dimensinya adalah individualisme kolektivisme. Kolektivisme. Jadi ada beberapa budaya yang menganut paham individualisme ini ya, tapi bukan dalam artian individualisme yang negatif, dalam artian ingin apa-apa melakukan sendiri gitu, bukan ya. Nah, nilai budaya individualisme ini lebih menekankan pada identitas, hak, dan kebutuhan beberapa individu daripada hak dan kebutuhan kelompok. Individualisme ini mendorong efikasi diri, tanggung jawab individu, dan otonomi pribadi. Jadi lebih ke apa ya, lebih menekankan pada
seseorang tersebut individu, sebagai individu begitu, apakah bisa mencapai tujuan, apakah mandiri begitu ya. Nah kalau nilai budaya kolektivisme ini lebih menekankan pada identitas, hak, dan kebutuhan kelompok daripada kebutuhan individu. Kolektivisme ini mendorong saling ketergantungan, kemudian harmoni in group dan semangat kolaboratif in group. Ini kira-kira yang terjadi di masyarakat kita yang mana nih Pak, antara individualisme atau kolektivisme? Ya, dua-duanya saya rasa. Kalau kita bisa lihat dalam konteks praktik di masyarakat kita ya mempunyai dua nilai tersebut. Karena secara tidak langsung mereka pasti mempunyai self-concept ya. Self-concept, kalau individualisme itu sebagai self-concept identity-nya as a part in in-group tadi, sebagai bagian dari in-group tadi. Sedangkan kalau yang nilai kolektivismenya itu juga berarti bagian-bagian dia sebagai dari konsep masyarakat yang in-group tadi gitu. Jadi saya sebagai bagian, identitas sebagai bagian individu yang berada di dalam grup, dan saya sebagai bagian dari grup yang memang terikat, saling tergantung. Makanya itulah yang kemudian individualisme dan kolektivisme kita semua di masyarakat kita mempunyai. Tidak itu bisa kalau menurut saya. Tidak bisa diterpisahkan ya Pak ya. Jadi ya. Sebagai masyarakat kita ada waktunya menjadi individualis, ada waktunya menjadi hidup secara kolektivis gitu ya. Ada waktunya kita sebagai orang yang mempunyai self-concept akan diri kita sendiri, otonom atas identitas kita sendiri, value kita sendiri. Ada juga saatnya kita masuk ke dalam kompleks yang lebih besar. Nah ini mungkin Bu Laila bisa menjelaskan perbedaannya nih, lebih lanjut dengan contoh-contohnya nih mungkin. Iya baik, kalau itu tadi dalam hal individu, seseorang sebagai individu, tapi ketika kita sudah berada dalam masyarakat, sudah terlibat dengan individu lain ya, dalam lebih banyak orang. Nah, di sini ada kolektivisme, ada budaya kolektivisme. Perbedaan antara individualisme dan kolektivisme dapat dilihat dari berbagai situasi ya. Ada secara umumnya budaya kolektivisme itu lebih mementingkan kita gitu daripada saya. Kemudian dalam keluarga, individualisme itu keluarga inti, bukan keluarga besar. Maka kalau dilihat dari sini, dari tabel yang ada di sini, jika bukan dalam bentuk individu, jika itu dalam bentuk masyarakat, Indonesia lebih cenderung pada budaya kolektivisme, tapi secara masyarakat ya, bukan secara individu. Kenapa? Karena di situ ada kita menganut budaya keluarga besar ya Pak. Yeah. Kita tidak hanya hidup dengan bapak ibu, tapi seringkali di satu rumah itu masih ada nenek, kakek, bahkan sampai kalau kita dari saudara-saudara kita di Sumatera itu mereka hafal sampai berapa tingkatan sebelum mereka gitu. Kemudian hubungannya itu harmonis, tidak yang privacy gitu. Seperti tadi ada orang lewat di depan rumah, kita sedang nyapu gitu ya. Kemudian di Indonesia, masyarakat Indonesia banyak yang melakukan bertanya, dan pertanyaannya itu sebenarnya basa-basi, tidak sungguh-sungguh ingin bertanya. Mau kemana gitu, mau kemana Pak begitu, padahal kita tidak kenal. Kalau untuk budaya individualisme, hal tersebut mungkin akan mengganggu privacy, tapi untuk kita itu menunjukkan kesopanan, keramahan. Walaupun tidak sungguh-sungguh bertanyanya ini orang mau kemana gitu ya, ingin mendapat jawaban. Dan orang tersebut pun kadang juga menjawabnya hanya general saja, oh mau ke sana, mau ke depan, tidak spesifik begitu ya Pak. Karena bertanyanya tidak sungguh-sungguh, jawabnya pun juga tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar untuk menunjukkan kesopanan. Kemudian di sekolah untuk budaya individualisme itu mementingkan kompetisi individu antar mahasiswa. Lalu kalau kolektivisme kerjasama, maka yang terjadi bukan lagi kerjakan masing-masing begitu ya, tapi kerjakan dalam kelompok, membuat suatu proyek dalam kelompok begitu. Kemudian tempat kerja ini juga sama dengan sekolah tadi, bukan kompetisi individu, tapi kalau di budaya kolektivisme itu adalah bekerjanya dalam tim. Kemudian komunikasi. Kalau budaya individualisme, pola komunikasinya langsung. Tapi kalau kolektivisme, komunikasinya tidak langsung. Yang dimaksud seperti ini, contohnya ketika kita ingin
ada budaya direct kan Pak dalam berkomunikasi ya. Jadi kalau bicara itu sudah tidak apa tidak dikemas lagi gitu. Untuk misalnya dalam untuk memenuhi unsur sopan, kadang kita mengemas budayanya lagi, mengemas kata-kata kita lagi. Misalnya daripada kita mengatakan nilai kamu jelek begitu, dikemas di pola budaya apa kolektivisme itu dikemas dengan nilai kamu tidak baik, dijadikan double negatif. Nah itu contoh pola komunikasi tidak langsung, jadi tidak direct. Kemudian daripada bilang ini jam berapa begitu, lebih baik langsung bilang kamu terlambat begitu, atau kalau tidak ini sudah terlalu malam kamu pulang. Misalnya konteksnya ini ada anak kita, temannya sedang main terlalu malam, kalau kita akan bilang ini sudah jam berapa ya. Nah itu pola komunikasi tidak langsung. Tapi kalau yang langsung, ini sudah terlalu malam kamu pulang begitu. Kemudian untuk kepribadian, budaya individualisme karena memang sudah terbiasa menekankan pada individu, maka akan membentuk suatu pribadi yang mandiri. Tapi di budaya kolektivisme itu pribadinya saling bergantung. Tidak ada yang salah antara budaya individualisme dengan kolektivisme. Dua-duanya memiliki positif, sisi positif begitu. Hanya kalau di Indonesia itu cenderungnya kita lebih secara masyarakat cenderungnya lebih ke budaya kolektivisme. Ya, tapi kalau adik-adik mahasiswa mungkin kalau istilah individualisme, kolektivisme, kalau tadi saya dan kita, kalau adik-adik mahasiswa mungkin kita itu adalah aku dan kamu. Ya jadi seperti itu. Jadi ada dua menjadi satu gitu ya. Maka ya, dalam berkomunikasi kita sering menggunakan kata kita kan ya, iya, Pak. Padahal iya, siapa kita gitu. Iya. Ya. Baik. Permasalahan individualisme dan kolektivisme juga ada mengenai jarak kekuasaan juga di antara nilai budaya gitu. Bahwa ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi seakan-akan nilai budaya itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Inilah yang kemudian menjadi masalah. Kemudian seakan-akan yang cenderung seringkali menciptakan konflik gitu. Cenderung menciptakan konflik, menciptakan permasalahan antara satu sama lain dalam konteks interaksi budaya. Mungkin bisa dilihat bahwa di situ misalkan secara umum ada ketidakpastian, dianggap ancaman, ketidakpastian dihargai, ada keluarga dalam konteks keluarga kedinamisan yang berubah-ubah, memperkuat aturan keluarga. Adik-adik bisa lihat di dalam layar ada mobilitas tinggi, mobilitas rendah, menerima tantangan, menerima rutinitas dalam konteks sekolah. Ini semua adalah persepsi yang kemudian dibangun nilai budaya tinggi dan rendah. Dan di sini kita perlu menghindari ketidakpastian antara nilai tinggi dan rendah itu ketika kita berinteraksi. Jadi kita tidak salah bersikap. Mungkin Bu Laila mau menambahkan? Iya, baik Pak. Untuk penghindaran ketidakpastian, ini kan ada dua budaya tadi seperti yang disampaikan Pak Khotib. Ada yang mau menerima, ada budaya yang mau menerima dan tidak masalah jika harus mengalami hal-hal yang tidak pasti. Tapi ada juga budaya yang inginnya itu selalu dalam zona yang nyaman, begitu ya. Nah, dua-duanya sama-sama memiliki apa ya, sisi yang positif juga. Contoh di sini salah satunya adalah di dalam situasi sekolah dan tempat kerja itu dalam budaya yang mau menerima ketidakpastian tadi yang ada di tabel penghindaran ketidakpastian yang rendah, itu berarti dia mau menerima ketidakpastian gitu ya. Nah, masyarakatnya itu mau menerima tantangan. Mereka tidak keberatan jika banyak perubahan terjadi di sekolah tersebut, di tempat kerja mereka begitu. Tapi kebalikannya dengan masyarakat yang sangat menghindari ketidakpastian, mereka maunya yang rutinitas, hal-halnya yang berupa rutinitas begitu. Kemudian prosedurnya harus jelas. Jadi kalau kuliah misalnya dalam konteks apa pendidikan, jadi harus sudah ada urutannya. Yang dilakukan adalah apa, kemudian materinya yang diberikan berupa rutinitas. Tapi untuk kebudayaan dengan penghindaran ketidakpastian rendah itu antara mahasiswa dengan dosen sudah saling apa ya setuju jika nanti tiba-tiba ada
hal-hal yang menantang begitu. Tugas dari dosennya menantang, tidak seperti rutinitas nanti kerjakan ya tugas menerjemahkan misalnya. Tapi selama satu semester tugasnya menerjemahkan terus, teksnya juga sama. Tapi untuk yang penghindaran ketidakpastian rendah, bisa jadi hari ini disuruh menerjemahkan secara tertulis. Minggu depan diminta untuk menghadiri conference, langsung praktek di sana untuk menjadi interpreter, misalnya seperti itu. Ya, itulah yang kemudian ketidakpastian tersebut, ketidakpastian antara nilai tinggi dan rendah nilai suatu budaya, kemudian yang juga akhirnya mempengaruhi konteks kekuasaan dalam arti siapa yang dominan dan siapa yang menjadi subordinasi dari dominan tersebut. Kalau misalkan di dalam keluarga, kemudian orang tua ke anak, nah itu karena nilai budaya itu sudah firm, kalau misalkan kita di timur berarti di bahwa orang anak patuh pada orang tua itu sudah firm, tidak ada ketidakpastian. Nah, ketika kita masuk ke dalam konteks budaya yang lain, kemudian nilai yang tadi tinggi rendah tadi kita tidak tahu, yang kemudian itu yang di situ yang kemudian menjadi muncul konflik. Nah, selain itu ada juga permasalahan mengenai konsep gender dalam konteks maskulinitas dan feminitas. Apa sih maskulinitas? Apa sih feminitas? Kita tahu bahwa dalam konteks gender, maskulinitas yang berkaitan adalah bagaimana hal-hal yang terkait dengan pria. Feminitas adalah terkait dengan aspek-aspek perempuan. Berkembang kemudian ada yang namanya paradigma berpikir maskulinitas dan paradigma berpikir feminisme. Itu lain hal dengan apa yang kita bicarakan di sini, akan tetapi dia masih terkait. Jadi bagaimana kemudian paradigma berpikir mengenai gender ini kemudian mempengaruhi nilai value kita sebagai individu maupun sebagai grup gitu. Sebagai contoh dalam konteks maskulinitas, kita di budaya Indonesia kita ini kita mengenal ada yang namanya patrilineal dan matrilineal, bagaimana kita dalam konteks keluarga seperti misalkan di Sumatera Barat itu dia ada matrilineal, kalau di Jawa lebih cenderung patrilineal yang lebih berat kepada bapak, di Sumatera Barat mungkin lebih berat kepada ibu, terus kemudian dalam konteks di Indonesia ini pria sebagai penginisiasi, kalau konteks feminitas dia menganggap pria dan wanita juga sama-sama bisa menjadi penginisiasi. Di sekolah juga seperti apa, di tempat kerja juga seperti apa, mempunyai perbedaan yang berbeda. Nah, dalam konteks ini peran gender antara maskulinitas dan feminitas, setiap budaya itu mempunyai peran yang berbeda, punya lingkup yang berbeda, punya konteks-konteks yang berbeda. Kalau kita berbicara di tataran global, kemudian paradigmanya kemudian menjadi lebih kompleks lagi karena tidak lagi kepada konteks Indonesia, tapi dia juga sudah mulai paradigma berpikir, contoh dalam perempuan, feminitas, paradigma feminisme, ada liberalisme, ada paradigma feminis liberalis, feminis eksistensialis dan sebagainya dan sebagainya, yang kemudian membentuk kepribadian orang tersebut, menjadikan mereka mempunyai nilai budaya tersendiri. Begitu pula dengan maskulinitas, pemahaman maskulinitas dinilai budaya lokal, budaya global, itu semua juga berevolve, berbeda dengan berkembang sesuai dengan paradigma-paradigma yang mereka alami. Di layar bisa dilihat bahwa kalau misalkan di tempat kerja untuk maskulinitas kecenderungannya untuk hidup untuk kerja, feminitas kerja untuk hidup dan sebagainya dan sebagainya, yang tentu dalam situasi masyarakat beragam, berbeda-beda, lokasi yang berbeda-beda tentu akan menjadi berbeda-beda pula juga pandangan tentang maskulinitas dan feminitas tadi. Hal ini bisa terjadi karena yang seperti saya sampaikan di awal bahwa manusia itu adalah makhluk neurosis yang sangat terpengaruh oleh observasi lingkungannya mereka, bagaimana pengalamannya mereka, sehingga kognisinya terbangun. Perempuan di barat tentu akan lebih mempunyai cara pandang berpikir yang lebih sedikit berbeda dengan kita perempuan yang misalkan, bukan kita ya, saya laki-laki, iya. Aduh saya sampai lupa nih, dengan yang ada di Indonesia dengan ini ya. Perempuan yang ada di Indonesia tentu dia akan punya berbeda karena norma dan nilai-nilai yang terbangun oleh kognisinya itu berbeda gitu. Jadi perilakunya juga berbeda. Kalau tadi sempat dikasih contoh ladies first ya kan, bapak ibu gitu kan, ibu ladies first, ladies and gentlemen gitu. Dalam konteks komunikasi
ya itu memang menunjukkan bahwa paradigma berpikir mereka tentang nilai budaya antara konsep maskulinitas dan feminitas itu berbeda. Seperti itu. Iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Laila? Iya, memang salah satu mata kuliah di mata kuliah kita juga ada materi mengenai feminisme ya Pak. Mengenai feminisme yang menuntut kesetaraan hak dan kewajiban perempuan begitu. Tapi bukan berarti dengan belajar feminisme tersebut lalu menjadikan kita melupakan nilai budaya kita. Kita ingat lagi, di masyarakat Indonesia ini mayoritas budaya kita justru cenderung ke maskulin ya Pak ya. Walaupun ada di beberapa daerah juga yang mengusung konsep feminin ini. Ya. Jadi konsep maskulinitas dan feminitas, dan kembali tadi yang tadi disebutkan mata kuliah feminisme, feminisme itu sendiri kan sebenarnya paradigma berpikir tentang perempuan yang kemudian ada cabang-cabangnya. Kalau yang tadi memperjuangkan hak itu feminis liberal, berarti ada feminis eksistensialis, bagaimana eksistensi diri dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dalam konteks ini melihat bagaimana feminitas, paradigma feminisme dan feminitas perempuan dalam suatu budaya sebagai self concept. Saya perempuan di dalam nilai kebudayaan ini, saya posisinya seperti apa? Begitu, saya ya, berperan seperti apa? Iya. Nah, dan itu setiap kebudayaan itu berbeda. Mm-hmm. Ada yang tabu di suatu kebudayaan kalau misalkan laki-lakinya di rumah saja, yang perempuan yeah, bekerja dan sebaliknya. Jadi ya mungkin itu ya Bu. Aduh, sebenarnya kalau kita lanjutkan ini mungkin bisa sampai subuh atau sampai malam. Jadi kita mungkin sejauh ini mungkin itu pembahasan kita kali ini mengenai interaksi budaya, yaitu fungsi dan dimensi nilai budaya. Mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi di lain waktu mengenai dengan pembahasan yang menarik tentunya, menarik lainnya tentunya. Terima kasih Ibu Nur Laila. Sama-sama Pak Khatib. Ya, sampai jumpa. Terima kasih adik-adik mahasiswa. Semoga apa yang dibicarakan pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.